Orang yang empat, yang kelima, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat, Rasulullah sebut, tetapi dia belum lagi mengubah perhiasannya. Perhiasannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Rasulullah bagi tanda lagi. Tanda lagi, orang yang bertaubat, dia mesti mengubah perhiasan-perhiasannya. Rumah dia, jangan biarkan patung-patung dalam rumah dia. Jangan letak gambar-gambar binatang-binatang dalam rumah. Jangan biarkan keadaan itu. Kalau kamu biarkan, kadang-kadang masuk dalam bilik air. Dah masuk bilik air itu, letak lagi patung binatang itik dalam bilik air. Itik. Kadang-kadang letak burung bangau. Kita masuk bilik air itu, terkejut kita tengok. Ada burung. Nah, sebutnya, dalam bilik air. Itu dalam bilik air. Dalam rumah, letak kuda konon-konon. Nak tunjuk yang rumah dia ni simbol kemewahan. Jangan. Jangan demikian. Kalau kamu taubat, kamu buang benda-benda demikian. Keluarkan yang ni. Satu hari nanti, bila bangkit di akhirat nanti, Allah suruh kamu tiup roh untuk makhluk-makhluk yang ada. Tiup roh. Kerana apa dia? Kamu cuba menandingi kekuasaan Allah. Itu satu cara. Sampai Rasulullah, bila Rasulullah nak masuk dalam rumah, satu hari, Aisyah radhiyallahu anha letak tabir. Tabir itu, kalau kita sebut apa dia, kain yang tutup tirai itu sendiri. Bila Rasulullah tengok ada gambar binatang, Rasulullah tak masuk. Rasulullah kata Aisyah, keluarkan dahulu yang dalam rumah tu, nanti bila dah keluar baru saya boleh masuk. Kerana mana-mana rumah yang ada perhiasan-perhiasan sebegini, nescaya Allah tidak akan turunkan rahmat dalam rumah tangga. Nah, jaga perhiasan. Maksudnya perhiasan tu kena jaga. Islam tak larang kita berhias. Tapi jangan sampai perhiasan kita ni menyebabkan hilangnya berkat dan kebaikan dalam rumah tangga kita. Jaga perhiasan-perhiasan di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ubah perhiasan-perhiasan rumah tangga itu. Apa masalahnya kalau sekiranya kita letak yang disebut dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran Karim? Apa masalahnya dalam rumah tangga kita ni kita letak gambar-gambar yang tidak sepenuhnya, tapi kita letak gambar yang separuh saja, yang tidak menunjukkan cukup lengkap pada badan seorang? Tak boleh ke dalam rumah tangga kita ni untuk kita nak hiaskan rumah tangga kita dengan gambar-gambar keluarga kita saja? Gambar keluarga kita saja yang ini dibenarkan, dipanggil. Gambar keluarga kita, gambar kita bersanding tu tak payahlah letak kat ruang tamu. Gambar bersanding tu dah lah, rambut dia sebesar tu rambut dia. Kemudian berkemban pula tu, nak tengok gambar dia muda-muda dahulu, letak di ruang tamu. Tak payah, masukkan dalam bilik untuk kita suami isteri je tengok. Jangan letak sampai peringkat orang lihat gambar-gambar kita tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut. Waktu tu kan kita tak tutup aurat kan? Bila gambar-gambar tak tutup aurat sebegitu, nanti orang pandang, dia akan mendatangkan dosa untuk diri kita. Tu kena jaga pada diri kita. Jaga perhiasan. Maknanya Islam tak larang kita berhias. Tetapi jangan berhias sampai peringkat membawa mudarat pada diri kita, membawa perkara yang haram dalam kekeluargaan kita. Manakala patung-patung mainan untuk anak-anak dibenarkan. Yang tu tak apa, tak jadi masalah. Anak-anak patung untuk anak-anak tak apa. Tapi yang tak boleh, anak patung untuk mak anak dan ayah anak. Yang tu tak boleh. Nak kena jaga pada diri kita.